Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita kembali ke udara untuk bicara naratif tajuknya Bully Cyber yang dianjurkan oleh TV PAS Wilayah Persekutuan. Jadi insya-Allah pada malam ini bersama saya YB Haji Awang Hashim, merupakan YB Ahli Parlimen Pendang yang juga merangkap AJK PAS Pusat. Apa khabar YB? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sihat. Jadi untuk permulaan lah, untuk kalau kita bicara, kita sebut pasal bicara apa ni, Bully Cyber ni, pada masa sekarang ni memanglah kemajuan teknologi telah telah berkembang pesat. Jadi ada banyak kebaikan, ada orang mengambil manfaat daripada teknologi ini, ada juga orang yang mengambil kesempatan lah. Jadi mungkinlah untuk permulaan ni nak bertanya sikit lah dengan YB, boleh apakah sebenarnya maksud sebenar Bully Cyber ni? Silakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahi innal 'azim ma ba'. Yang muliakan saudara moderator, bila kita bercakap tentang Bully Cyber, ini adalah satu elemen utama dalam berkomunikasi dalam negara kita. Kalau dulu medium utama kita untuk menyampai maklumat adalah melalui surat khabar, media elektronik, media cetak, TV dan sebagainya lah. Tapi bila kita sebut cyber ataupun disebut sekarang ni, yang dibangkitkan kepada saya iaitu Bully Cyber. Bully Cyber ni satu, mudahnya kita sebut sekarang, dunia tanpa sepadan, yang mana komunikasi kita tanpa menggunakan wireless lah, senang. Tanpa macam telefon dahulu, kita ada telefon yang menggunakan wire, kabel telefon. Tapi sekarang ni bila kita menggunakan handphone yang tak ada wire, tapi kita boleh bercakap dengan mereka di Amerika, di UK dan di seluruh dunia dan beberapa saat saja. Di sini juga nak membuktikan bahawa Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa dia akan ditayangkan semula kepada kita di hari kebangkitan besok, iaitu di Yaumul Mahsyar. Cuma sedikit Allah buka kepada kita. Itu yang kata cyber ni. Lah ni dia lebih dikenali sebagai cyber trooper. Yang inilah orang-orang yang menjadi main players kepada cyber apa ni, orang kata dunia tanpa sepadan ini. Jadi oleh sebab itu, bila teknologi-teknologi ini yang berkembang dengan begitu pesatnya, menggerakkan kita dengan maklumat yang sangat cepat. Jadi di sinilah timbul Bully Cyber. Jadi apa yang dikatakan, disebut tadi, maksud Bully Cyber ini adalah satu perbuatan yang menggunakan teknologi terkini tanpa wire ini, yang boleh berhubung dalam beberapa saat di mana kita berada, iaitu perbuatan yang berulang-ulang dengan tujuan untuk menakutkan seseorang. Itu dia bully yang dikatakan bully cyber ini. Bully pembuli, tapi ini bentuk cyber yang kita bukan ada berdepan. Dan juga boleh dengan tujuan untuk nak buat provokasi, dengan tujuan untuk mendatangkan kemarahan, ataupun juga dengan tujuan untuk memalukan seseorang dengan menggunakan kemudahan komunikasi teknologi alam maya ini, yang mana kita boleh melihat berapa banyak teknologi-teknologi ini yang boleh digunakan. Seperti yang saya sebut definisi Bully Cyber tadi, iaitu
menggunakan chatting, email, WhatsApp, laman web, social, telefon bimbit, permainan internet seperti TikTokers dan macam-macam lah, Instagram, Twitter, ini Facebook. Jadi tapi kita tak tahu di mana mereka yang sedang apa ni membuli kita. Betul. Tak duduk macam saya dengan tuan moderator yang ada depan saya ni. Kalau macam ni senang. Kalau macam ni rasanya pecah dunia lah. Mana yang tak tahan, yang tak boleh sabar, itu sengaja sebenarnya dicipta bagi kita mencetuskan emosi kita, bagi menyentuh emosi mereka yang menggunakan teknologi, apatah lagi zaman politik yang begitu hangat suhunya. Saya akan menggunakan apa saja kelebihan, kemampuan yang saya dapati untuk saya berdepan dengan orang yang saya dalam kataan yang lain, mereka-mereka yang bertentangan di segi pemikiran, ideologi dengan saya. Saya ada tujuan. Begitu juga mereka juga ada tujuan. Bagaimana nak pencetus, nak menghilangkan keyakinan, nak dapat gain support atau nak dapat sokongan bagi apa ni, membawa mereka-mereka ini kepada, terutamanya dalam parti-parti politik lah yang kita sokong ni. Senang saya sebut itu. Jadi itulah yang sebenarnya yang terjadi buli cyber ini. Sebenarnya punca buli cyber ini adalah punca daripada pemimpin-pemimpin politik lah. Mereka lah yang membawa kepada follower ataupun pengikut-pengikut mereka ini untuk berdepan menjadi striker. Dalam, kalau dalam ibarat sebuah pasukan bola yang mencorakkan permainan midfield, defend dan striker adalah jurulatih ataupun pengurus manager. Manager inilah. Kalau manager kata kamu bentis, pemain akan bentis lah. Jadi kalau kena kad kuning, kad merah pun tak ada masalah, memang itu yang dirancangkan. Jadi itulah jawapan saya dengan sentuhan pertama berkenaan dengan buli cyber yang saya interpret. Okey. Baik, terima kasih banyak YB. Jadi itulah serba sedikit maksud buli cyber. Orang boleh senang ceritanya kalau kita dulu berdepan-depan identiti kita ni, maksudnya depan-depan boleh-boleh tahulah, tapi sekarang ni teknologi kita boleh berselindung di sebalik kemudahan teknologi ni. Jadi mungkin untuk soalan yang kedua lah, untuk soalan yang kedua sebenarnya YB ada dah sentuh sikit tadi tu. Sebenarnya apakah punca sebenar buli cyber ni? Adakah disebabkan macam YB pun ada sebut juga tadi, berbeza fahaman politik atau macam mana YB? Mungkin YB boleh ulas dengan lebih lanjut lagi lah, insyaAllah. Terima kasih lah dengan apa ni perkara yang dibangkitkan oleh tuan moderator ini. Sebenarnya teknologi alam maya ataupun cyber ini sangat manfaat dan very dan sangat positif. Betul. Kepada penggunaan, perkembangan ilmu. Betul. Dan juga kaedah pengajian Al-Quran, tafsir, terjemahan, penghafalan, itu yang positif. Banyak lagi lah kita boleh belajar dengan ilmu-ilmu akademik ini melalui alam cyber ini, sebab teknologi itu sendiri mempercepatkan dan juga mematangkan kita dalam mendapat ilmu pengajaran dan pembelajaran ini. Tapi disebabkan di sini juga dalam masa yang sama digunakan untuk kepentingan politik, orang-orang politik tertentu. Jadi bila kita sebut tentang politik, kita tak boleh lari daripada alam cyber ini.
dan paling popularnya disebut cyber trooper. Kedua-dua belah pihak. Dan ini juga satu peperangan. Peperangan untuk menentukan kemenangan dengan kemajuan teknologi komunikasi ini. Jadi mana-mana pihak pun tidak boleh bersembunyi maklumat. Hanya beberapa sekian saja di ujung jari akan dapat kita dapati sama ada benda ini betul, bohong atau fitnah. Jadi inilah yang kita katakan, bila berlaku sesuatu negara, kita ambil contoh kejatuhan berlaku Arab Spring dan jatuh beberapa kerajaan termasuk di Mesir, Tunisia, Algeria. Ini semua alam cyber. Sebab maklumat itu bergerak begitu cepat dan pantas dalam sebuah negara yang mempunyai 30 juta penduduk, 90 juta penduduk. Oleh sebab itu, para pemimpin politik ini membuat satu analisa bagaimana nak berhubung dengan rakyat sama ada maklumat ini betul atau tidak. Itu perancangan saraf. Kalau kita berulang-ulang, walaupun benda tu tak betul, tetapi kita sebarkan melalui cyber ini, dia akan berlaku satu perdebatan kesemua alam cyber players ini akan berfungsi. Dan di sinilah kita balik kepada negara kita, PRU15 dulu dikatakan, dikatakan alam cyber ini merupakan punca dan medium utama selain daripada, kalau dulu ceramah, kalau PAS tu ceramah lah, petah-petah ceramah, kempen apa semua itu. Jadi di segi sejarah penyampaian maklumat daripada sender ke, daripada apa ni, sender ke receiver ini, PAS pada ketika itu tidak menguasai media elektronik, media cetak yang menggunakan pentah-pentah ceramah. Saya rasa PAS the best lah dalam menyampaikan maklumat kepada pengikut-pengikut, penyokong-penyokong ataupun orang yang sedang memilih apa ni, pihak mana yang benar untuk mereka sokong. Tetapi skopnya sangat kecil. Sangat kecil macam sekarang. Saya bercakap dengan tuan moderator, kita dua orang je. Tapi bila kita tengok balik kepada live kita hari ini, melebihi mungkin 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 sehingga mungkin beribu-ribu. Tetapi kalau di pentas ceramah dulu, kalau datang 500 orang itu ialah itu sajalah. Ha, itu sajalah. Kalau datang 1,000 orang pun itu sajalah. Tapi yang ini berkembang. Nah, ada yang record, sebarkan lagi. Betul. Ada yang gunakan teknologi TikTok. TikTokers ni akan sebar. Jadi di sinilah punca bila orang-orang pemimpin-pemimpin politik ini mempunyai tujuan tertentu dan disambut oleh pengikut-pengikutnya dan disebarkan melalui media ini. Dan berlakulah seperti mana yang kita hadapi sekarang ini. Dan kita lihat PRU yang ke-15 bawah ini, satu keputusan yang di luar jangkaan. Kerana apa? Inilah satu kita katakan kepentingan alam maya, alam cyber ini. Apabila generasi muda di seluruh negara, daripada Johor ke Perlis, Sabah, Sarawak, Pahang sampai ke Kelantan, Pantai Timur, Pantai Barat, Selatan, Utara dan juga Sabah dan Sarawak, satu fenomena yang sangat tidak dijangka, yang mana orang-orang muda ini telah membuat satu keputusan memberi sokongan kepada utamanya parti perikatan
nasional ini melebihi pada jangkaan segala analisa yang dibuat oleh pakar-pakar para akademik. Semua buang ke laut. Tak betul. Sebab mereka berdasarkan kepada tradisi. Tetapi dalam PRU15 ini menunjukkan alam cyber ini sangat penting dan boleh mengubah satu suasana fenomena pilihan raya yang mana rakyat sangat kritikal. Jadi sebab itu bila kita nak buat analisa seperti mana hari ini keluar dalam media-media sosial ini berkenaan seorang daripada parti kerajaan sekarang telah membuat satu analisa dalam penerangan bagaimana nak menguasai golongan-golongan muda ini, telah membuat satu segmentasi golongan muda yang tidak berpendidikan menyokong Perikatan Nasional. Mana ini satu analisa yang sangat buruk menyebabkan golongan ini, sebab kita tak boleh membuat satu kenyataan analisa bahawa mereka ini tidak ada pendidikan. Ini satu penghinaan. Saya harap anak-anak muda mengambil perhatian. Kita akan menghadapi PRN. Bila penghinaan yang dibuat, sebab bila melibatkan sebilangan besar, lebih daripada 70% saluran anak muda yang berumur 30 ke bawah telah memberi undi kepada Perikatan Nasional. Di sini semua golongan yang berpendidikan tinggi, yang sederhana dan juga pendidikan pertengahan ini telah mempunyai maklumat. Jadi kita tak boleh, sebab maklumat ini mereka boleh membezakan baik atau buruk. Ada satu parti, kita kena cadangkan supaya undi 18 ini dimasukkan. Kita bermula balik dengan 21. Ini cadangan kerana mereka memperlekehkan pemikiran anak-anak muda yang berumur 18 yang berada di sekolah. Kita tak pernah menyangka sebenarnya mereka begitu kritikal, tapi dalam silent voters ini sangat berbahaya kepada golongan-golongan yang macam ni. Mereka tahu anak-anak muda dia ada kumpulan dia, dia ada hubungan dia. Sedangkan bahasa percakapan mereka pun kadang-kadang kita yang berumur ni tak faham. Jadi itu satu culture yang orang-orang politik ni perlu faham. Jadi inilah perkara-perkara menyebabkan ketidakstabilan politik. Jadi kita tengok bila PRU yang 15 baru ni yang melibatkan semua parlimen, kawasan majoriti yang mana Bumiputera Melayu melebihi 60% ke atas, semua dimenangi oleh Perikatan Nasional. Dan saluran biasanya untuk anak muda ini 4, 5 dan 6 ini kerajaan yang memerintahkan tidak dapat sokongan. Jadi mereka perlu melihat apa keperluan, apa kehendak anak-anak muda. Jadi jangan menghina dan memperlekehkan anak-anak muda yang begitu kritikal. Mereka tak tunjuk pahaman politik mereka, kecenderungan politik mereka, tetapi mereka terjemahkan dalam bilik undi hanya melalui alam cyber yang kita ni rasa macam saya sendiri dah berumur 50 lebih ni, saya pun kadang-kadang tidak dapat menguasai sepenuhnya alam digital ini. Saya kena panggil anak-anak muda, tunjuk anak-anak saya, tunjuk macam mana nak buat ni, nak buat ni. Mereka, bagi mereka itu adalah satu perkara biasa yang hari-hari mereka menggunakan. Dah tak ada lagi halangan kepada mereka semua. Ini jadi pemimpin-pemimpin politik yang duk mencatur, mencorak pemikiran rakyat ini adalah yang berumur 50 ke atas. Tengok handphone pun pandai main WhatsApp, ya, yang lain tak tahu lah nak buat itu, nak buat ini, kena akses internet online ke apa semua, tak tahu. Jadi ini perkara-perkara yang kita harus kita lihat bahawa perkembangan teknologi digital ini sangat-sangat penting
utamanya dia ada dalam positif dan negatif ini perlu kita lihat. Kalau kita guna untuk positif, memang positif lah, memang terbaik lah. Kalau kita guna, dulu kita pernah lihat sebagai contoh, kita tak perlu sekarang ni pergi bank, kita duduk di depan ni, buka telefon ataupun laptop, tak nak pindah duit, tapi apa semua, bayar bil apa semua, tak kena pergi beratur orang apa semua macam dulu, pejabat pos lah, sekarang di sini semua. Betul. Jadi sekian, itu. Okay, baik. Okay, terima kasih YB. Itu sedikitlah antara punca. Mungkin peperangan saraf ni berlaku dicatur oleh pemimpin-pemimpin parti politik yang membawa ideologi masing-masing. Jadi di situlah gunanya pengikut ataupun kita panggil sebagai cyber trooper ni yang diorang diarahkan untuk apa ni? Menyokonglah ataupun membuli ataupun memenangkan pemikiran masyarakat untuk menyokong diorang. Jadi mungkin untuk yang terakhirlah YB, secara rumusannya lah untuk malam ini, untuk buli cyber ni, secara rumusannya mungkin ada sedikit kita kata macam mana rakyat perlu mengekang. Sebagai rakyat ni macam mana kita nak, sebagai kita sebagai rakyat macam mana kita nak mengekang jenayah buli cyber ni secara negaralah, dan YB boleh rumuskan sekali insyaAllah. Sebab saya ucap terima kasih jugalah dengan perkara yang dibangkitkan, sebab saya nak menyentuh berkenaan dengan mengekang jenayah buli cyber. Kita ada scammer sekarang ni macam-macam, bagaimana nak mencuri duit melalui teknologi digital ini yang disebut sekarang ni, penipuan banyak berlaku. Itu betul. Kalau negatif-negatif. Dan dalam politik kita tengok bau-bau ini, bila anak-anak muda dapat membezakan antara kritikan dan juga fitnah, bila mereka dapat membezakan kritikan, teguran, pandangan dan juga fitnah, mereka telah mendapat maklumat dan telah membuat keputusan, sehingga kerajaan yang memerintah sekarang ini rasa satu perubahan daripada anak-anak muda yang dikatakannya hasil daripada fitnah, terutamanya TikTokers. Dan kita tengok bagaimana kerajaan mengambil tindakan baru ini, mengugut, menakut-nakutkan 3 orang TikTokers yang mereka tahu kontra dengan pemikiran mereka, kontra dengan dasar mereka dalam mentadbir negara. Jadi bila mereka telah membuat satu kaedah bagaimana untuk nak mengekang yang dikatakan jenayah ni, kalau untuk jenayah macam saya kata tadi, bagaimana kaedah untuk nak mengekang jenayah penipuan, kecurian apa ni, uang-uang ringgit kita di bank, kecurian harta benda, menukar nama daripada nama ke nama tersebut, nama orang lain melalui online saja, tak perlu ada kerusuhan lain apa semua, dan boleh penetrate password-password. Ini kerjaan perlu fikir. Yang ini merupakan ancaman dalam jenayah sosial yang akan menggantikan ALO yang berdepan dengan fizikal, yang akan menggantikan gangster-gangster, kumpulan-kumpulan something, hanya melalui dunia digital yang baru dimanfaatkan oleh negara. Dan juga dalam politik juga, bila kerajaan telah melihat satu keputusan yang kontra dengan kehendak mereka, mereka telah menggunakan kaedah seperti punya 3 yang kita sebut, yang menjadi perbincangan hangat dalam suhu politik sekarang ini. Mereka diugut, diancam, digunakan misioneri kerajaan bagi mengugut supaya yang lain-lain akan rasa takut dan tidak akan berlaku. Ini tak boleh, ini akan bergerak kepada diktator. Sebab kerajaan tidak boleh ditegur, kerajaan tidak boleh dikritik. Yang ini sudah satu fenomena baru lagi. Melalui digital ini,
indirectly, secara tidak langsung, kerajaan akan menjadi kerajaan yang diktator, menggunakan kementerian-kementerian komunikasi ini bagi menghalang pemikiran kita yang kritis ini, utamanya anak-anak muda. Jadi itulah yang saya lihat keadaan sekarang ini. Kerajaan sedang bergerak ke arah itu, menggunakan kementerian-kementerian yang menguasai komunikasi ini, termasuk apa ni, company-company digital, company-company telekomunikasi, bagi mencari kaedah bagaimana, bukan nak tumpu kepada kaedah jenayah cyber tadi yang boleh mengancam kehidupan rakyat. Sepatutnya kerajaan kena tumpu itu, kena cari jalan. Betul. Ha, bukan menggunakan kaedah politik untuk nak mendapat sokongan bagi menakutkan penyokong-penyokong ataupun mereka-mereka yang tidak sealiran pemikiran, terutamanya anak muda. Sebab itu dia menggunakan kaedah ini bagi mengugut, menakut-nakutkan TikTokers ya, dengan hantar pegawai-pegawai keselamatan untuk buat siasatan semua ini, cukup bagi menakutkan anak muda. Tapi saya rasa kalau kaedah ini diguna, akan lebih menyemarakkan lagi perkembangan penolakan terhadap perkara yang dikatakan perkara benar, yang mereka ambil keputusan kata itu fitnah. Semua kritikan kepada kerajaan dikatakan fitnah. Tak betul lah macam tu. Sepatutnya kritikan, teguran ini menjadi satu titik tolak kerajaan, sebab kita manusia ada banyak kelemahan untuk kita berubah daripada tidak baik kepada baik, kepada baik kepada yang lebih baik. Nah, itu dia. Tapi kerajaan tidak menggunakan kaedah itu. Kaedah konfront dia ambil. Jadi mana-mana negara, mana-mana pemimpin dunia yang menggunakan kaedah konfrontasi dengan rakyat ini tidak akan kekal lama. Indonesia, Filipina, Thailand, mereka duduk berhimpun sampai sebulan. Kecuali kerajaan tentera macam Myanmar lah. Nah, dia menggunakan kekerasan itu. Itu kira sudah tidak ada tamadun. Kita tengok di Indonesia baru-baru ini, di Algeria, di Mesir, Arab Spring. Kerajaan tak akan tahan lama kalau menggunakan ugutan, kekuatan. Kamu boleh menggunakan kekuatan, ketenteraan, senjata-senjata yang canggih, bukan untuk berdepan mempertahankan negara, tapi untuk membunuh rakyat kamu. Jadi, adakah kerajaan menggunakan duit rakyat daripada cukai-cukai yang dibayar ini untuk melawan dengan rakyat? Nah, ini benar-benar yang kita harus beri teguran. Ini saya cakap bukan fitnah, tapi bagi pihak tertentu mereka katakan apa yang saya cakap ini fitnah. Fitnah. Bukan fitnah. Adakah duit rakyat yang dikutip dan dikumpul daripada cukai-cukai semua ini digunakan untuk melawan dengan rakyat? Sepatutnya kita menggunakan segala hasil cukai ini untuk kita pembangunan, untuk pembangunan pendidikan, untuk perkembangan modal insan, dan kita akan dengan sendirinya kita akan menjadi negara maju. Inilah digital yang kita nak. Sebab tu kita panggil, kita akan bergerak menjadi negara digital yang dilancarkan oleh Perdana Menteri yang terdahulu, Digital 5. Nah, ini perkara-perkara harus yang kita lihat. Dan saya sebagai ahli parlimen mempunyai tanggungjawab yang besar, mempunyai tugas yang sangat penting. Walaupun saya sebagai pembangkang, tetapi tugas saya kena menegur, kena memberi kritikan, pandangan kepada kerajaan supaya mereka akan bergerak ke lebih baik, yang memberi manfaat kepada rakyat. Kepada rakyat. Ha, yang penting manfaat kepada rakyat. Itu sebab saya agak lantang. Itu kaedah lah. Kita menegur bukan boleh, ya cik lembut gitu. Tak ada kesan. Kita kena bagi satu teguran yang agak keras, sehingga terasa di dadanya macam orang tumbuk ke depan.
Kalau kita bagi kritikan, pandangan, teguran sampai tak ada kesan, lebih baik kita tak payah bagi. Kita nak apa yang kita buat tu memberi kesan dengan niat kita untuk menambahbaikkan lagi pemimpin negara untuk manfaat kepada rakyat. Ini tujuan kita. Ha, itu kaedahnya, ada yang keras, kasar, tapi niat kita membantu sebab kita faham pemimpin kerajaan ni adalah manusia. Mereka juga ada kelemahan. Mungkin apa yang mereka buat, mereka tak rasa terkesan. Apa perkara-perkara yang mereka buat ini, mungkin ada yang tertinggal, ada kelemahan. Jadi dengan teguran kita, mungkin mereka, oh, pasal ini perlu dibuat. Betul. Jadi salah satu kaedah dia, digital ini perlu kerajaan manfaatkan sebaik mungkin bagi kita nak mengembangkan pemikiran rakyat. Jadi dengan oleh sebab itu, kerajaan perlu melihat negatif, positif yang ada kepada teknologi digital ini. Yang saya sebut tadi, selain daripada kita membina pemikiran rakyat menjadi apa ni, rakyat yang lebih rasional, lebih matang, lebih bertanggungjawab, lebih apa ni, sayang kepada negara sebagai rakyat, kerajaan juga kena melihat ancaman-ancaman yang ada dalam dunia apa ni, digital, teknologi digital ini. Seperti mana yang saya sebut tadi, ini juga satu fenomena yang sangat besar, tapi kerajaan nampak tak berapa, tak berapa bagi tumpuan pada perkara-perkara yang berlaku seperti skema penipuan, kecurian wang yang simpanan dalam bank, dalam tabung haji dan sebagainya, yang kita dapat maklumat daripada bawah berlaku hari-hari, orang pencen duitnya habis melalui, dicuri melalui digital skema ini. Skema. Ha, penipuan berlakon sebagai pegawai kerajaan, pegawai polis, pegawai lembaga hasil, pegawai tabung haji, pegawai macam-macam lah. Akhirnya rakyat kita ni tertipu. Sepatutnya kita kena buka, terang, beri penerangan apa dia masalah-masalah yang akan dihadapi, dan kita menggunakan sistem ini nak menyekat dengan apa saja kaedah yang boleh menyekat penipuan, kecurian, dan dengan digital ini juga boleh berlaku sehingga peringkat pembunuhan. Saya ingat itu yang saya jelaskan pada malam ini dalam sesi temu bual saya dengan TV PAS ini. Okey, baik. Terima kasih. Itu rumusan untuk bicara naratif buli cyber kita pada malam ini. Jadi mungkin kerajaan boleh mengambil manfaat menggunakan lebih banyak sumber untuk mengecam skema, dan bukannya menggunakan kemudahan kerajaan ini untuk menindas ataupun menindaslah orang yang berlainan pemikiran. Jadi sekadar itu sahaja untuk malam ini. InsyaAllah bertemu lagi di lain masa. Saya ucapkan terima kasih banyak YB kerana sudi datang untuk pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.